Anjing gak jelas cok. Ini namanya nih, tuh namanya tuh. Jelas. Hector Gerardo. Siapa nih Samuel? Siapa lagi nih? Aduh. Ada aduh, dia telah dua kali cok. Anjing gak mau diem cok. Bangsa. Apa sih? Gak jelas cok dari tadi cer-ceron orang. Amador Julian, Hector Gerardo, Samuel Julian, ah repair anjing. Dia nge-repair cok. Ada admin. Iya dia ini. Samuel Julian dudung cok admin. Gak duty tapi nge-repair anjing. Apa nih kayak gini anjing admin kayak gini cok. Anjing tuh admin cok. Enggak jelas dia nabrakin gua anjing tadi cok. Nah nih pakai skin CJ. Tuh kita lihat tuh dia mau sototin ya pasti. Report aja kayak gitu, report. Ini enggak duty loh. Ini gua udah record nih. Ini dari tadi cok, enggak tahu gua mau apa dia anjing. Ini dari jam berapa? Halo, tahu enggak jelas cok lu ngapain dia. Lah. Mencuri susu. Apa sih? Pakai skin CJ anjing. Caper cok. Ya, larinya laju kali cok. Jelas anjing. Nah kan tengok cok di CR cok. Apa sih om? Dia nge-beef anjing. Nge-beef kok pakai skin CJ bangsa. Tengok. Bangsa kalian dari tadi cok. Bangsa emang lo. Dari tadi cok bangsa emang nyentok tembakin aja semua itu tembakin alah ini gasin cok dari tadi anjing cok bangsa weh sototin cok. Siapa tuh yang sototin tuh lah disototin cok weh disototin anjing tolong ini diselesain dulu cok. Tuh lihat tuh ditembakin tuh. Iya cok malah ngoken cok. Apa sih admin nih? Jelas cok. Cok ada GTA cok. Ada GTA apa sih? Iya si CJ cok. Dia pakai skin CJ anjing. Gak jelas cok. Ngebeef apaan bangsa kayak gitu. Ini nih dia dekat ini dekat bike cruiser nih. Tuh lihat tuh pakai skin CJ anjing. Sotot pakai skin CJ, cok. Gak ada, cok. Ini tuh lihat tuh. Dia dari mana tuh? Naik ke atas, cok. Sekarang satu. Dia di atas WS. Satu tuh di atas WS. Ayolah. Gasin yuk. Yang di atas WS bentar, tuh satu tuh. Bangsa emang. Sini kok anjing. Ini sekarang nih. Sekarang satu. Bunuh bib. Mati cok. Beton cok. Wah keluar lagi cok. Siapa namanya? Amador Julian. Iya anjing. Admin gak jelas cok. Itu tadi dia duty tuh. Dia duty tuh. ID 54 cok. Tuh dia pakai skin ini kan?
pakai skin CJ awalnya, dia ganti skin Caesar tuh. Udah down satu, cok. Dia pakai skin CJ awalnya. Satu dua dua empat tujuh, cok. Apa sih anjing? Gue down, cok, anjing. Gue ada full recordnya. Tadi pakai skin CJ. Terus ini, nih suruh aja nih buka nih. Sotot pakai skin CJ. Nih ya, ingat ya, nih masknya nih, mask 17189. Siapa lagi? Itu ambil cok, DS itu cok. Nih. Itu, terus mask 63705 ini. Satu lagi. Dia ada bertiga tadi ya. Satu lagi, cok. Satu lagi mana tuh? Amador Julian satu lagi. Amador Julian ya. Oke. Intinya udah dapat namanya, tinggal report aja admin apaan kayak gini, ngebeef kok pakai skin CJ, nge-CR-CR-an orang nggak jelas, cok. Woi, Epan bagilah DE-nya, Epan. Lu muternya udah berkali-kali, Bang. Abang nah, abang jadi gini aja, lu maunya gimana? Mau gua dijahil? Udah, gua boleh. Udah, turun aja, nggak usah jadi admin. Iya, cok. Masa admin DR? Ntar pantesan aja keluarga relaksasi sesuai permintaan gua kan, ya udah baik. Berarti konteksnya gini dah, gua sebagai warga nih, kalau gua gabut gua boleh raming admin gitu ya. Ah ya, gua gabut ya enggak. Wah, kalau gabut boleh DM dong. Waduh, iya, gabut ya, boleh DM boleh gitu ya. Gabut boleh pakai skin CJ gitu ya. Ah ya, kalau udah apa tadi sekarat ya, darahnya sekarat, darahnya sekarat, terus on duty admin gitu ya. Biar enak kali, cok. Kalau mobil rusak mau diputer, mau diputer. Ini role play, Bang, bukan free roam, Bang. Ya, role play sekelas admin kok gini sih. Ya udah, intinya gini aja, cok. Lebih baik kalau ngomong sama mereka juga kan, mereka admin nih, mending langsung ngomong sama developer bisa kali ya, atau siapa dah yang bisa ngurus-ngurus beginian dah. Ini soalnya gua ada full recordnya dari awal lu pakai skin CJ, lu nge-cheese shot apa segala macam, gua ada. Jadi ya udah, iya, kelar. Itu kan posisi kita lagi RP tuh kan, gua lagi transaksi, yang lain lagi oke lah chat apa ngapain. Nah, gua tuh lagi RP. Nah, itu pelanggan gua tuh diraming-raming mobilnya tuh kemana-mana. Itu nggak sekali doang salahnya. Itu udah nggak ngurusin RP kan itu. Udah kan juga admin tinggi, bukan trial-trial lagi. Ya, setidaknya nyontohin lah lebih baik. Dan gitu. Ya, nanti kami kalau gabut kami bikin pula kayak gitu. Kami ramingin warga. Tapi nggak dibanned ya. Nggak ditindak ya. Iya, masalahnya admin boleh kayak gitu, masa kita nggak boleh? Berarti boleh dong kita kayak gitu, nggak masalah nih, ya kan? Kalau misalnya gue ngereming-remingin orang, nggak apa-apa kan? Kalau gue gabut, ya udah nggak apa-apa kalau kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu enak, sama-sama enak, enak kita. Lu admin boleh kayak gitu, kami warga juga boleh kayak gitu, udah fair enough. Ntar kalau kami kena aja sabar. Kami kena aja sama lu. Admin Orland sama admin Butung dibolehinnya dia dapat. Sabar dulu, Nih, gua nanya nih sama si Onel tadi. Siapa Onel di sini, ada enggak? Ada tadi. Apa-apa. Nah, tuh. Nah, gini. Gua nanya, maksud lo abis di middle RP tuh langsung on duty gimana tuh? Gua enggak langsung on duty ya. Gua enggak langsung on duty. Kalau login terus tiba-tiba on duty. Gua SP kan? Iya, SP kan yang sama Mike.
coba diam dulu, gimana mau jelasin? Nah, buat ya jelasin. Nah, ini kan. Tidur dong, udah aman ya dong. Nah, mereka kan posisi down, udah katanya. Ya udah, gua langsung luti, soalnya gua udah enggak sih. Gua tunggu di sini tadi itu. Di dekat bengkel nih gua tungguin lu. Mana nih anak gua belum kita udah berani. Gua di atas kan, gua di atas itu. Ya gua di atas, gua posisi ya. Gua jalan-jalan, gua mau kejar ke atas. Anjing, duty dia cok, gua bilang di voice sama anak-anak nih tadi. Duty dia cok adminnya. Masa RP belum kelar udah duty. Ini gua bodo amat lah sama duty dirinya. Itu enggak, gua cuma nanya aja mak. Dia ngapain duty itu ngapain? Ya. Duty itu. Gua di PM enggak mati ya. Di PM orang yang diam dulu. Tunggu. Mana boleh cok lihat PM sedangkan kami slash report enggak dibalas. Ini sabar dulu, Bip. Enggak, gua nanya ngapain? Ini enggak logis, cok. Ngapain on duty? Nih, gue pengen liatin chat vlognya ya. Enggak, gua belum chat vlog. Bip. Emang, sabar dulu, Bip. Lu report player tuh apa gunanya? Sedangkan jadi pelayan kan kamu tanggapin, ngapa ini PM yang lu tanggapin pas referral? Sabar dulu, Bip. Cek langsung reportnya, ada enggak gitu. Gini, sabar, kan. Gue nanya baik-baik nih. Itu maksudnya apaan? Dia ngapain on duty? Enggak, coba. Makanya itu tadi ngasih saya report kan, gue bilang tadi. Lah, itu middle RP, bro. Lu nggak tahu middle RP? Kalau tahu jelasin tuh. Gini. Gue jadi berani on duty, gue kan di atas tuh. Gue tanya aja sama Dudong, gue bilang gue sembunyi dong, gak ketahuan. Soalnya gitu, gue kan pakai animal satu tuh. Gue rebahan di atas genteng. Gini, itu udah masuk abis CMD bro, itu middle RP. Itu belum ada 30 menit, itu masih di TKP lo. Iya, itu dia gue bilang cok. Kok admin baru login FC karena FC. Nah, gua login langsung AOD naik atas, gua mau ngejar dia. Anjing AOD. Ya itu masalah di TKP. Kalau udah di luar TKP gua enggak tahu kan angkat tangan gua. Atau masih di TKP. Gua, boleh kalau kita admin gitu enak kali lama admin lah gua bisa kayak gini kok. Itu belum lewat 30 menit tuh. Itu masih middle RP tuh, belum selesai nerbanya tuh. Itu kita lagi nyari-nyari tuh, weh, ini mana lagi sertnya? Hilang kata Bib. Oh dia lagi ini apa itu dia kio. Oke, gua tungguin. Gua nunggu nih sambil ngelut-ngelut bocah lain tuh kayaknya gua lut. Nah, gua lagi nungguin nih. Kata Bip, "Wah, itu tuh login tuh si ini." Dia login. Des, kan. Dia lari dari kata satap gua bilang. Dia lari atas atap. Ya, gua lihat dia lari-lari atas atap, cok. Terus, anjing, gua kejar AOD, cok, langsung merah namanya. Itu abis CMD tuh. Lu itu, lu liat pas merah. Nama gua merah itu, gara-gara gua nge-spek kalau gua langsung on duty. Itu namanya hijau dulu. Tunggu, bukan masalah itu. Masalahnya gini, lu kan, kata lu FG. Nah, lu kabur ke atas atap, lu tidur-tiduran, kata lu kan. Nah, gua tuh nampak lu lari ke situ. Gua kejar, gua deketin, lah. Udah admin rupanya. Duty time tuh ada sendiri, role play ada sendiri. Lu enggak bisa satuin secara bersamaan gitu dong. Lu terima admin kayak mana sih? Apa sih visi misi lu? Kok bisa? Udah, jangan nanyain itu udah role. Gini mau apa lanjut RP-nya ya udah kan tadi sekarat kan apa nggak bisa itu udah plot karakter itu ya kayak gimana admin abis CMD di gimana ini coba ngapain lagi dilanjut mau mikir aja dah lu udah kayak gitu udah abis segala macem lu mau lanjut RP mood nggak lu kayak gitu, gua udah kagak mood anjing, jujur. Enak banget. Mohon maaf nih bang, gua udah nggak mood dah, beneran. Soalnya kalau gua ketemu admin sabi kali ya gua semena-mena,
gua CR-in admin lah, gua kata-katain admin lah gitu. Dua kali, cok, temu admin kayak gini. Yang satu admin jawabnya nggak tahu, sama jawabannya. Yang kedua ini karena gabut dia kayak gitu, cok. Lebih gak parah tahu, ini, cok, daripada si Ustaz tadi. Gua angkat tangan, anjir. Udahlah, suka-suka kalian lah. Ya. Udah macam-macam lah dengan latih ini. Ya itu udah ini Mas juga jelasin ya, itu udah masuk abisem itu lagi middle RP ya Mbak. Itu gini, kalau masih di tengah-tengah RP tuh ciri-cirinya tuh masih di bawah 30 menit tuh masih di TKP, lolos juga belum, itu lo langsung on duty ya admin bro. Nah dia gini tadi bilangnya, woi Pan, bukan gitu, dia gak langsung on duty, dia sempat lari belum mau on duty aja. Katanya dia istirahat di atas atap, cok. Terus gue kejar, gue deketin, antek, gue bilang udah aja. Secara IC itu kayak misal lo di atas atap tiba-tiba jadi dewan, kayak mana coba, jadi Zeus anjing, cekpot. Nama mau gue SS tadi Amado Julian, cuman udah langsung ketemu di sini. Mana tuh kira-kira? Apa-apa, tenang aja. Itu kan video kan udah ada lengkap di gua. Tinggal gua oke lah, gua enggak report, tapi minimal gua pengen developernya sendiri aja entah tahu, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa nih. Gua enggak report dah, aman. Tapi gua cuma mau kasih tahu aja. Ini emang kayak gini ya. Manajemen di relatif emang begini ya. Ya udah gitu doang. Pantesan aja, cok, yang nggak salah gestur bikin video. Jangan sarkas, udah malam deh, jangan sarkas. Ya sangat kesel, cok, malam-malam gini tadi udah admin pertama, admin ultra, sekarang bawah-bawahannya kayak gini. Ya udahlah, itu terus urusan itu lagi. Ya gue minta ya tanggung jawabin aja sih. Nggak sih bodo amat sama RP kan, bodo amat juga abis apa-apa tuh kelakuan lo sih. Nah, intinya gini aja bang, udah nama lu aman dah, tapi untuk ke developer gua nggak tahu deh intinya. Ya gitu aja ya, lu coba dah digituin, lu coba dah misalnya gua admin nih, lu gua gituin, gimana ada perasaan lu gitu aja sih, simple lah ya. Nih kayak gini rasanya nih, misalnya kayak gini nih, ah misalnya gua kasih contoh dia, misalnya kayak gini nih, mulut kau nih pedas sekali tuh, udahlah. Nah misalnya kayak gini nih, ah gua datang sotot, nah gini misalnya datang sotot mati lu, kesal gak lu? Ah gua kabur, gua kabur gitu, gua kabur aja. Nah udah balik yuk. Gua bilang gitu. Ah penjelasan dari gua gini, oh tadi gua ngapain bisnis, terus gua tadi muter-muter rame karena gua gabut. Ah dah, lu udah mati nih, gua gabut karena mati. Ah ya, apa ada gitu ya? Jelas dah, udah jelas kan, udah. Mending kita balik ke sebelah. Jelas, kan? Gua edit videonya dulu, lengkap-lengkap, lebih bagus ya kan. Kita kasih judul nanti, dir relative management. Apakah kalian tidak mau upgrade dengan aduh gimana ya, dengan staff-staff yang begini gitu ya kan. Gitu kan enak kan, daripada kita report secara personal, mending langsung ke manajemennya aja. Kelar. Ya minimal dia tahu dah bawa-bawanya gimana ya kan. Dia tahu mau diganti nih. Enak juga kan dengernya kan? Nah, dah, gitu aja sih. Lebih enak ya. Dengernya kayak gitu. Ya udah bang, kalau kayak gitu gua mau cabut dulu bang ya. Intinya nama kalian aman dah, gua jamin.